Ya. Dari tadi aku memperhatikan kau dan anak-anak. Girang sekali. Aku pun turut girang. Tapi setelah Mas melihat aku datang, tampak sekali perubahanmu. Dan ini sering sekali terjadi. Apa Mas kira aku tidak tahu? Bu, mari kita bicara di dalam. Jangan sampai didengar anak-anak. Masih ingat waktu melahirkan anak kita yang kedua, Susi? Dan bagaimana pesan dokter saat itu? Siapa nama suami Nyonya? Yuwono, dokter. Suster, tolong panggil Tuan Yuwono. Baik, dokter. Tuan Yuwono, disilakan masuk oleh dokter. Sudah selesai dengan selamat, tapi ada pesan saya untuk Tuan jalankan beserta istri Tuan. Tuan Yono? Iya, dokter. Tuan dengar apa yang saya katakan? Iya, dokter. Apa, dokter? Untuk keselamatan Nyonya dan kebahagiaan Tuan, terutama anak Nyonya yang baru saja Nyonya lahirkan, saya minta pada Nyonya dan Tuan, dengar baik-baik serta lakukan nasihat dokter. Nyonya, Nyonya masih ingat betapa gawat tadi. Ini adalah buat yang terakhir kali untuk Nyonya melahirkan. Ingat, dan jangan sekali-kali membantah atau melanggarnya. Nanti saya beri surat buat pengantar Tuan ke urusan keluarga berencana. Mintalah petunjuk-petunjuk pada mereka. Mas, aku sakit, Mas. Bu, kau mau melahirkan? Thank you.
Tuan Yono disilakan masuk oleh dokter. Saya ikut mobil lain. Saya mau antar anak-anak dulu. Bung ikut aku aja. Kalau aku lihat tingkah lakunya di sini, dia tidak bisa dijadikan ibu dari kedua anakmu. Kalau kau tidak punya anak, tidak apa.
Tapi anak-anak sudah terlanjur menyayanginya, Pak. Saya tidak bisa membiarkan mereka kehilangan untuk kedua kalinya. Bisa saja kau mengatasinya. Kau jangan kawini dulu. Tunggu atau tunda sampai anak-anakmu sudah dewasa. Tidak mungkin, Pak. Saya takut terjadi sesuatu pelanggaran terhadap hukum agama. Kira hari ini dia tidak masuk kerja. Terima kasih. Saya kira ini hari ini sih tidak masuk kantor. Iya, Pak. Sibuk sekali. Habis bantu-bantu di rumah Pak Yono dan mengurus anaknya ke sekolah. Ya. Maaf, Pak. Mengganggu sebentar. Surat yang sudah ditandatangani Bapak, saya kira kertas tidak terpakai. Jadi saya sobek. Bagaimana Bung ini bekerja? Bikin susah saja. Tapi saya sudah bikin kenjang baru, Pak. Mohon ditandatangani. Ingat, saya satu minggu cuti. Iya, Pak. Masih ada yang lain? Saya kira tidak, Pak. Siang, Pak. Siang. Katanya anak-anak tidak kehilangan kegembiraannya, ya? Pak, Pak, sayang ya, Kak Neti nggak ikut. Kalau Kak Neti ikut kan, kita bisa mandi-mandi di situ. Habis Kak Neti sekolah sih. Aku mengharapkan kau benar-benar dapat mengisi kedudukan ibu mereka.
Masuk. Harun. Ya. Bagaimana bisa terselip? Sedangkan jumlahnya cukup besar. Tidak, Pak. Tidak terselip. Ini buktinya surat perintah untuk perkebang. Dan ditandatangani oleh Pak Yuwono sendiri. Saya kira Pak Yuwono lupa menyetorkan sejumlah itu sebelum dia cuti. Ya, baik. Mana Yono? Ya. Halo, Yono. Mana? Cepat, beri aku laporan. Baik, Pak. Saya segera datang. Sudah ketemu? Belum, Pak. Kau jangan pura-pura, Yono. Ini apa? Ini bendel dari Harun. Ini dari Sarif. Ini dari Nurdin. Bukankah semuanya ini kau yang menandatangani dan memerintahkan saudara Harun untuk menyetorkannya pada bank? Betul, Pak. Tapi jumlahnya bukan 47 juta. Menurut catatan saya, 61 juta. Tidak mungkin sama sekali keteranganmu. Bukankah bukti dari surat-surat ini menunjukkan bahwa kau telah menyetorkan 47 juta sebelum kau cuti? Ya, kalau semuanya ini terjadi di waktu kau cuti, bolehlah masuk akal keteranganmu. Nah, Yuwono, aku pernah memberi nasihat padamu. Nampaknya kau sekarang bukan lagi Yuwono yang dulu. Kau sekarang telah dipengaruhi nafsu yang buruk. Aku tidak percaya lagi padamu, Yuwono. Mulai saat ini, kau serahkan jabatanmu. Dan untuk ini, kau kuberi waktu 24 jam untuk mempertanggungjawabkan persoalan ini. Pak Salim, ada apa, Pak? Ini, Bu. Tapi Ibu jangan kaget ya. Loh, kenapa? Memangnya ada apa, Pak? Tadi pagi, sewaktu Pak Yuwono dan Pak Yuwono mau dibawa oleh polisi. Polisi bagaimana? Ayo, terus ngomong. Waktu Pak Yuwono mau dibawa oleh polisi, beliau menyuruh menyampaikan surat ini untuk Ibu. Baik, tunggu sebentar, Pak, ya. Bu. Sudahlah, Bu. Biarlah. Saya mau pulang saja. Terima kasih. Ningsih yang tercinta, aku tidak ada waktu lagi untuk pulang. Kau jangan kaget. Aku merasa tidak bersalah dan sekarang berada di kantor polisi. Besok,
bawakan pakaian dan rokok. Jaga anak-anak baik-baik. Dan surat ini jangan sampai ketahuan mereka. Sekianlah, suamimu, Iwono. Sih, Bu. Kok semalam gak pulang sih, Bu? Bapakmu lagi ada urusan. Neti, kalau Bapak sedang pergi, jangan suka ditanya ya. Nanti dia keselek di jalan. Neti sekolah ya, Bu? Susi pergi sekolah, Bu, ya. Dah, Ibu. Dah. Ya, masuk. Bung Harun, silakan masuk. Ada kabar apa, Bung? Silakan duduk. Bagaimana? Sudah tahu soal Pak Yuwono? Kemarin sore, Pak Salim, bekas pembantu kita yang dulu, datang membawa surat dari Pak Yuwono. Apa salahnya sih sampai ditahan polisi segala? Persoalan, ya, tidak begitu berat. Cuma penggelapan uang sebesar 14 juta. Penggelapan uang 14 juta. Kapan Pak Yuwono pernah bawa pulang uang jutaan ke rumah? Ya, mana kita tahu. Itu kan persoalannya Pak Yuwono sendiri. Kalau tidak kan tidak mungkin presiden direktur kita mau melaporkan. Sampai diperiksa dan ditahan segala. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti fitnahan orang yang busuk. Mana pernah dia bawa pulang uang kecuali gajinya. Neng, jangankan aku, kau sendiri tidak tahu. Atau belum tahu persis sampai di mana rencana hidup Pak Yuwono. Apa yang kau maksud dengan rencana hidup Pak Yuwono? Mungkin ya. Ya, maaf. Ini mungkin ya. Mungkin dia belum percaya betul padamu untuk terus sebagai ibu dari kedua orang anaknya. Untuk itu dia tidak bawa uang itu pulang. Ya, mungkin disimpannya di bank atau tempat lain.
untuk kelak bekal anak-anaknya kalau sudah besar dan sebagainya dan sebagainya. Barangkali Pak Yuwono sudah mempunyai, ya. Oh ya, Neng, kedatanganku kemari untuk mengajak kau. Barangkali kau mau melihat atau mengantarkan pakaian Pak Yuwono, karena mungkin dia cukup lama ditahan. Dan aku terus mau ke kantor. Saya memang ada rencana untuk menengok dan mengantarkan pakaian Pak Yuwono. Tunggu sebentar, Bung Harun. Silakan, Tuan. Terima kasih. Ningsih. Mas. Apa salahnya sih? Kok sampai di sini? Hanya tuduhan. Sampai saat ini aku tetap tidak bersalah. Tapi bukti-bukti menunjukkan aku bersalah. Duduklah dulu. Yang betul, Mas. Kalau tidak bersalah, kok sampai begini? Sungguh, Ningsih. Mustahil aku akan berdusta padamu. Tapi katanya, aku dapat dengar, kau menggelapkan uang 14 juta. Kau kemanakan uang itu? Aku tak pernah melihat, atau kau beritahu, bahwa kau punya uang sebanyak itu. Dari itu, kalau aku memiliki uang sebanyak itu, tentu kau kan tahu. Sudahlah, Ningsih. Aku minta kau bersabarlah. Jaga anak-anak baik-baik dan bimbing mereka. Usahakan agar mereka tidak tahu bahwa aku ada dalam tahanan. Ya. Percayalah, urusan ini akan cepat selesai dan aku akan segera keluar. Untuk kepentingan rumah tangga, juallah barang-barang yang dirasa tidak perlu. Ya, masuk. Apalagi yang harus kau lamunkan? Masa depanmu dengan Yuwono? Aku tidak mempunyai prasangka jelek terhadap Yuwono. Menurut pendapatku, masa depan dengan Yuwono pasti suram. Yuwono orang pintar. Dia bukan bodoh. Dia sudah mengetahui bakal punya anak dari kau. Untuk itu dia sisihkan uangnya di luar, guna kepentingan anak-anaknya di masa depan. Kesemuanya ini kalau memang betul kau tidak mengetahui soal uang sejumlah 14 juta itu, ya? Aku sudah bilang, aku sama sekali tidak tahu menahu tentang soal uang itu. Apalagi yang jumlahnya begitu besar. Nah, apalagi yang kau harap dari seorang suami yang tidak jujur seperti dia? Ningsih, kalau kau ingin mengetahui soal Yuwono, bahwa dia sekarang tidak bisa lagi memungkiri perbuatannya. Memang betul, dia yang melakukan. Jangan kaget. Tadi siang, Presiden Direktur kita memerintahkan aku supaya lapor kepada polisi. Agar polisi menyegel rumah ini beserta isinya. Tapi aku tetap menolak. Dengan 1000 macam alasan.
Karena aku tahu persis kau berada dalam rumah ini. Mengsi, aku tetap menyayangimu seperti dulu. Tapi aku ada cara untukmu agar kau tidak dirugikan. Kau harus minta surat kuasa pada Yuwono supaya rumah ini dapat menjadi milik atas namamu. Dan usahakan tanggalnya berlaku surut, seolah-olah bunyinya rumah ini diberikan padamu pada waktu kau menikah dengannya. Aku yakin rumah ini tidak akan disegel atau dibeslah. Nah, terserah kau. Kau boleh berpikir. Aku pulang dulu ya. Ketahuilah, aku cinta padamu. Ya, Nyonya. Ini gaji bulan kemarin. Nyonya tidak bisa memberi hadiah karena lagi kosong. Bibi ngerti kan keadaan Nyonya? Baik, Nyonya. Bibi ngerti. Terima kasih. Neng Neti, Neng Susi, hati-hati ya sekolahnya. Bibi mau pulang. Ya, Bi. Bibi sering-sering main kemari ya, Bi. Hari ini tidak ada uang jajan ya. Dan Bibi sudah berhenti. Ibu tidak ada uang lagi buat bayar gaji. Kita harus bekerja sendiri ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Bu, Neti pergi sekolah ya, Bu. Bu, Susi pergi sekolah ya, Bu. Dah, Ibu. Mas, bagaimana keadaannya? Tidak sakit-sakit, kan? Ya, walaupun sakit, untuk sementara terpaksa kutahan. Oh, ya. Tadi pagi aku terpaksa mengeluarkan pembantu rumah. Mengingat keadaan keuangan kita. Apa tidak akan membuat kau tambah repot? Tidak. Aku sudah biasa bekerja. Selama aku masih di sini, kaulah yang jadi kapten di rumah, ya? Hmm.
kakak? Iya, kakak juga lapar. Masuk. Neti, mulai hari ini kita harus kerja sendiri ya. Kenapa diam saja? Tidak mau kerja lagi. Kan kita sudah tidak punya babu. Ya, Bu. Sekarang ganti baju. Nanti masak nasi. Dan kau Susi, ambil sapu. Kamu nyapu. Bersihkan seluruh ruangan. Ada apa? Kompor, Bu. Neti nggak bisa matiin. Bodoh! Anak perempuan tolol. Matiin kompor saja tidak bisa. Sampai teriak-teriak, ngagetin orang. Bung Harun? Ah, selamat malam. Sudah lama? Ya, begitulah. Oh ya. Apa yang Bung Harun maksudkan? Aku sudah dapat surat-surat rumah ini. Beres. Hmm.
Kalau begitu, kau bebas berbuat apa saja dalam rumah ini. Gimana anak-anak? Aku kesal sekali pada mereka tadi siang. Rumah ini hampir terbakar. Gara-gara si Neti, anak yang besar itu. Mana mereka? Sudah kusuruh tidur. Kan pagi tadi aku sudah keluarkan Bibi. Nggak kuat bayar. Jadi sekarang ini kau tidak lebih daripada seorang babu. Babu. Aduh, Nengsi. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan semua ini. Sekarang aku jelaskan. Andai kata kau terus atau bisa bertahan dengan cara demikian, dan kau tidak punya anak dari Yuwono. Yang ku maksud, anak kandung. Apabila kau tua, kau akan diusir oleh kedua anak-anaknya itu. Karena kau bukan ibu mereka. Sekarang kau tidak lebih daripada seorang babu buat Yuwono. Untuk mengurus anak-anaknya. Kalau kau punya anak kandung, pasti kau tidak bisa menyatukan mereka. Dan kedua anak-anaknya itu tentu akan minta diperlakukan lebih istimewa daripada anakmu. Pasti. Sudahlah. Aku ada dua tiket midnight show malam ini. Ya, mari kita hilangkan pikiran yang rumit. Ya. Relax. Mana bisa aku meninggalkan rumah malam-malam begini? Rumah ini akan terbakar habis kalau hanya ditunggu dua orang anak macam mereka. Gampang. Bangunkan saja mereka. Suruh tidur di luar. Tuh, garasi. Tunggu sampai kita pulang. Susah amat. Baik. Boleh juga. Biar mereka tidur di garasi. Susi takut, Kak.
Diam, Di. Jangan nangis. Kita tidur saja di sini. Nggak apa-apa. Kakak jaga deh. Kak Net, kok nggak ada rotinya? Apa lagi? Mau minta uang jajan untuk Susi, Bu? Tidak ada uang jajan. Makan di rumah, tidak usah jajan. Ayo jalan. Baik, Bu. Nanti berangkat ya, Bu. Baik, Bu. Susi pergi sekolah, Bu. Neng, aku pulang dulu ya. Nanti sore saya kembali lagi ya. Thank you.
Kak Neti bangun, Kak. Kak Neti bangun, Kak. Polisi. Maaf sebentar, Pak. Ya, ada apa? Apa tidak ada yang besuk saya tadi, Pak? Kalau ada, kan Bung dipanggil. Binatang. Sudah jam berapa sekarang? Hah? Ti. Main-main kamu ya? Hah? Jangan, Bu. Kurang ajar. Jangan. Pulang sekolah tidak terus pulang. Dari mana kalian? Hah? Dari mana kalian? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Apa yang tidak salah? Hah? Gini hari baru pulang. Ampun, ampun. Apa ampun? Hah? Jangan, Bu. Kalian di sini harus bekerja. Aku bukan babumu. Tahu? Dek. Dek Susi. Tahan ya. Sebentar. Tunggu sampai Bapak pulang. Bapak kemana sih? Udah lama kok nggak pulang-pulang. Kakak juga nggak tahu Bapak kemana. Hmm.
Ada. Bukan. Kak Neti jangan pergi lagi ya.